teman-teman, kali ini aku bakalan memberikan tutorial, yaitu cara memasang shader di server Aternos. Dan bagi kalian yang baru aja mampir di channel YouTube gua dan belum klik tombol subscribe, silakan kalian klik tombol subscribe agar gua lebih bersemangat dalam membuat konten game Minecraft. Oke, di sini langsung aja kita bakalan mulai tutorial cara memasang shader di server Aternos. Oke, pertama-tama silakan kalian buka website Aternos-nya. Setelah kalian membuka website-nya, di sini langsung aja kita klik server yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya, guys. Oke, silakan kalian tunggu. Nah, setelah itu kita klik option ya, guys. Nah, kalian klik yang option. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan di sini kita klik yang ini, installing add-ons Minecraft Bedrock Edition. Jadi kita klik aja. Nah, kita langsung diarahkan ke sebuah website. Nah, setelah itu kita scroll dan di sini kalian cari resource pack ya, seperti ini. Jadi kita baca terlebih dahulu. Nah, seperti ini Bedrock ya. Nah, ini dia, kalian klik yang namanya packs folder, kalian klik aja. Oke, setelah itu di sini langsung aja kita klik yang upload. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian pilih shader yang ingin kalian upload. Pastikan shadernya itu support Minecraft versi Bedrock ya, teman-teman. Dan support Minecraft versi Ori juga. Oke, di sini kita klik. Lalu kita klik open. Dan bagi kalian yang mungkin bertanya apakah shader ini support dengan Minecraft versi original atau Minecraft versi patch, jawabannya support ya, teman-teman. Oke, di sini masih proses upload. Jadi kita tunggu aja. Nah, setelah proses upload, oke, sudah selesai. Tinggal kalian aktifkan aja untuk servernya. Oke, kalian klik start. Dan kita tinggal nunggu aja servernya. Oke, kita klik. Kita klik. Dan seperti ini ya, guys, untuk tutorial cara memasang shader di server Aternos. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe ya, teman-teman. Jika kalian masih punya pertanyaan tentang tutorial cara memasang shader di server Aternos ini, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar yang ada di video ini. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video gua berikutnya.